السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما ابتدانا بالسلام اغتناماً لهذا الجمع الكريم الذين من كل مسلم منهم تعود السلام والبركة ومعهم الملائكة الكرام. Sesungguhnya kami memulai dengan salam di dalam perkumpulan ini adalah tujuannya agar semua yang hadir di dalam perkumpulan ini yang memberikan salam dan menjawab salam semuanya mendapatkan keberkahan dari salam tersebut dan bersama salam mereka salamnya para malaikat yang ikut menyalami. Fata'udu barakatu kullu salamin min dalika bil ulufil mu'allafah ila kulli fardin minal hadirin. Maka akan sampailah salam yang begitu besar dan begitu banyak dari para malaikat yang begitu besar akan sampai kepada seluruh para hadirin. Walhamdulillahilladzi jama'akum bifadlih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kalian dengan anugerahnya. Wa subhanalladzi waffaqakum wa lahul hamd. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kalian taufik dan segala puji baginya. Wa subhanalladzi ahdarakum wa lahul hamd. Maha suci Allah yang telah menghadirkan kalian, atasnya puji syukur kita. Qad yajma'u katsiran min al-ibad lakin la 'ala iradati wajhihi al-karim. Banyak berkumpulan dari hamba-hamba Allah tapi mereka tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Wala 'ala qasdi ridahu wala 'ala ittiba'i nabiyyih. Dan banyak perkumpulan yang diadakan tetapi bukan untuk mencari ridha-Nya Allah ataupun ridha-Nya Rasulullah. Kam min farqin 'azimin bainal jami' wal jam'. Maka betapa besarnya perbedaan antara dua majlis, dua kelompok tersebut. Wa idza ussisa 'ala sanadin wattisalin wa niyyatin shalihah tada'afat barakatul jam'i wa nadharullahi ila ahlih. Apabila majlis tersebut dibangun atas dasar hubungan sanad yang kuat dan dengan niat yang sangat baik, maka semakin berlipat ganda anugerah Allah untuk semua yang hadir di majlis itu. Walaqad 'azuma atharu majalis adz-dzikri wa thawabuha 'indallahi tabaraka wa ta'ala hatta ja'atna fiha al-ayat wal ahaditsul karimah. Telah besarnya faedah dan kebaikan yang datang daripada majlis zikir dan semuanya telah diceritakan di dalam hadis Rasulullah SAW. Wa anzahallahu ilaihi wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, sabarkan dirimu untuk hadir bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala di pagi hari dan di sore hari, semata-mata mereka berkumpul untuk mencari muka kepada Allah. Warawal Imam Ahmad fi kitab Az-Zuhdi an Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam hadis yang berhubungan dengan zuhud dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kunna fi 'usabatin nadhkurullaha ta'ala famarra 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya kami saat itu berkelompok dalam berzikir kepada Allah Ta'ala bersama-sama, maka kumpulan kami dilalui oleh Nabi Muhammad. Fasallama 'alaina wa jalasa bainana wa sakatna. Kemudian Rasulullah memberi salam kepada kami, kemudian beliau duduk bersama kami dan kami pun berdiam. Faqala ma ajlasakum? Dia bertanya, apa yang membuat kalian duduk? Qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala. Maka kami menjawab, kami duduk ya Rasulullah untuk mengingati Allah Ta'ala. Qala ama inni ra'aytur rahmata tanzilu 'alaikum fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Ketahuilah bahwasanya aku melihat rahmat Allah sedang turun kepada kalian, maka aku pun ingin kebagian rahmat tersebut bersama kalian. Wa rawal Imam Muslim fi sahihi an Muawiyah bin Abi Sufyan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Qala kunna fi jama'atin nadhkurullaha fa aqbala alaina Rasulullah fa sallama alaina. Beliau mengatakan kami saat itu sedang berkumpul berjamaah bersama-sama, maka datang
kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma ajlasakum ha huna. Maka Rasulullah bersabda, kalian duduk ke sini untuk apa? Qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana ila al-islam bika. Kami duduk berzikir kepada Allah dan bersyukur karena Allah telah memberikan hidayat kepada kami dengan nikmat Islam dengan berkat Engkau. Qala Allahu ma ajlasakum illa dhalik. Maka Rasulullah bersabda, benarkah, benar, benarkah kalian duduk hanya karena itu? Qalu ya Rasulullah, Allah ma ajlasana illa dhalik. Mereka menjawab, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak duduk melainkan karena hal itu saja. Qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Sesungguhnya aku menyumpah kamu bukan karena kami saya menuduh kepada kalian. Walakinahu atani Jibrilu anifan fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaika. Bukan karena aku tidak percaya, tetapi barusan malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Alhamdulillahilladzi waffaqakum wa jama'akum. Segala puji kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kalian dan sekalian bisa berjumpa berkumpul di tempat ini. Wa hadhihi al-ulufu min ummati habibihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ijtama'at 'ala al-wijhati ila Allah biminhajin nabiy Muhammad bin Abdullah. Dan ribuan yang berkumpul di tempat ini dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka berkumpul mendekat berharap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon anugerah dari Allah. Fama a'zama ma manna Allahu bihi alaina. Begitu betapa besarnya karena karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Al-'azimul jalilul karim, idza jama'a madza yasna? Allah yang maha agung, maha hebat, maha pemberi, kalau Allah mengumpulkan orang-orang, apa yang akan dia lakukan terhadap mereka? Innahu al-ghaniyyu 'anil 'alamin wal khalqi ajma'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha gaya dan Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada seluruh yang ada di alam semesta. Fa idza jama'a tawa'ifa min 'ibadi 'ala al-wijhati ilayh wa waffaqahum lidhalik famadha tarawnahu yuridu an yasna'a bihim. Apabila Allah Ta'ala mengumpulkan hamba-hambanya untuk mendekat menuju kepada Allah Ta'ala semata-mata untuk mencari ridhanya Allah, kira-kira apa yang akan Allah Ta'ala jamu kepada mereka? Ya ahla majma'il mahabbah, laula mahabbatullah li'ibadih ma zahara Nabi Muhammad fina. Wahai orang-orang yang berkumpul karena cinta, kalau bukan karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akanlah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dhahara fina ashabuhu wa ahlu baiti bi hadhihi al-himam wan nawaya was-sidq. Dan tidak akan didatangkan kepada kita sahabat dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki kesungguhan di dalam berdakwah. Wala takathara fil ummatul ulama wal awliya wal atqiya was salihun. Dan juga tidak akan mungkin akan banyaknya para aulia, para ulama dan orang-orang soleh di tengah-tengah umatnya beliau. Wala saqallahu subhanahu wa ta'ala Fuad bin al-Munzir bin Fuad al-Musawa an yarghaba fi talab al-ilm wa yakhruj. Dan Allah, kalau bukan karena sayang kepada kalian, tidak akan menggerakkan hatinya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa untuk menuntut ilmu dan berangkat ke Hadramaut. Wala an yati fayugdhafu fi qalbihi rahmatul ibadi war raghba fi rabtihim billahi jalla jalal. Dan tidak akan mungkin datang dalam hati beliau Habib Munzir untuk memiliki raghbah, keinginan yang dalam untuk bisa mencintai dan menyambungkan kalian kepada Tuhan kalian. Thumma yu'assisu mithla hadhihi al-majalis fatastamirru wa tatazayad fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Kemudian beliau mengadakan majlis yang semacam ini dan senantiasa majlis ini berjalan terus di masa hidup beliau dan setelah beliau wafat tetap bertambah. Wala awsala dinahu al-haq ila baldati Indonesia fahayya quluban tafqahu 'azamat hadha ad-din wa tatakhallaq bi akhlaqihi. Demikian pula kalau bukan karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah kepada kita, tidaklah sampai agama Allah Subhanahu wa taala datang kepada kalian dan terus berkembang datangnya agama ini memenuhi daripada negeri ini.
Kullu dhalika tamma bi mahabbatillahi laula mahabbatullahi li khalqi ma dhahara syai'un min hadha. Semua nikmat itu kalian dapatkan kelengkapannya karena kecintaan Allah kepada kalian. Kalau bukan karena cintanya Allah kepada kalian, maka kalian tidak akan mendapatkan nikmat-nikmat ini. Ala wa kullu man 'agala fi haula'il khalq 'azamata minnatil khaliq wujudihi ahabbahu la mahala. Maka siapa saja di antara kalian yang telah memiliki akal yang sehat dan akal yang besar, maka orang tersebut akan memahami bahwa kalian menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza akramallahu 'abdan min 'ibadihi bimahabbatihi wa 'allamahu kaifa yuhibbuhu faqad tammat 'alaihi an-ni'mah. Apabila Allah Ta'ala memuliakan hambanya dengan cinta hingga hamba tersebut diajarkan bagaimana cara cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah luas kepadanya. Wa 'ala aydihim yunsarullahu wa tunsaru syari'a wa yunsaru din. Maka dengan dari tangan-tangan merekalah akan ditolong agama ini dan ditolong syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat mereka. Innahu dinul mahabbah. Sesungguhnya agama ini agama cinta. Wa innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-dina illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah akan memberikan dunia ini kepada siapa yang dicintainya dan siapa yang dibencinya, tetapi Allah akan memberikan daripada agama ini khusus orang-orang yang dicintainya. Faman a'tahu ad-dina faqad ahabba. Barang siapa orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka agama, maka berarti Allah cinta kepada mereka. Man alladhi gadzaf fi kulli qalbin min hadhihi al-qulub al-iman bih. Siapa yang telah menanamkan di dalam hati begitu besar orang ini tentang iman kepada Allah. Wa at-tasdiq bi 'abdihi wa habibihi. Dan menganugerahkan keimanan kepada Allah dan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad. Wal musaddiqu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam musaddiqun bi jami'il anbiya wal mursalin. Maka siapa yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka telah membenarkan seluruh para orang utusan Allah. Wa musaddiqun bi jami'il kutubil munzalah min Allah. Dan berarti dia mempercayai dengan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Wal lati ja'al khatimataha al-Qur'an al-Karim. Yang dijadikan sebagai penutupnya adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Wa tawalla ta'ala hifdhahu fa huwa bainana yugra kama nataqa bihi sayyiduna al-Mustafa. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaga kitab Al-Qur'an tersebut dan hingga kita saat ini mampu membacanya seperti dahulu di masa Rasulullah dibacakan. Wa man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah. Maka siapa yang menjadikan Al-Qur'an menjadi tempat di depannya, maka akan menuntunnya ke surga. Man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Namun yang meletakkan Al-Qur'an di belakangnya, maka akan dia disetir ke dalam api neraka. Jitum mu'minuna billahi wa bihadzal rasul wal kitab alladhi unzila alaihi. Kalian datang beriman karena keimanan kalian kepada Allah dan keimanan kalian kepada Rasul dan keimanan kalian kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul. Wa bi jami'il anbiya wal mursalin wal malaika. Dan karena keimanan kalian kepada seluruh nabi-nabi, para rasul dan seluruh malaikat. Wa bil yaumil akhir. Dan demikian juga iman kalian kepada hari akhir. Wa anna jami'al umur tajri bi qada'illahi wa qadarihi. Dan kalian mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi adalah sesuai dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Min ayna iktasabtum hadzal iman? Dari mana kalian mendapatkan iman seperti ini? Laula mahabbatullah wujudu ma 'arafa qalbun minkum al-iman. Kalau bukan anugerah Allah dan pemberiannya kepada kalian, maka tak seorang pun dari kita mengenal iman ini. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidaklah seorang satu jiwa beriman kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'alur rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Dan Allah Ta'ala jadikan kotoran bagi mereka orang-orang yang tidak berakal. Wa kullu man lam yahtadi lil iman lam ya'qil al haqiqah. Maka siapa saja yang mereka tidak memiliki akal tentang keimanan, berarti dia tidak faham tentang hakikat. Walau kana yatla'u ila al-fada wa yajlisu min shahrayn wa thalatha thumma ya'udu ila al-ardi yata'ammalu al-kawakib al-kathira. Walaupun dia memiliki kecerdasan hingga dia dapat keluar angkasa, tinggal di sana dan balik lagi ke bumi, tetap saja orang itu tidak berakal manakala dia tidak beriman. Wa yata'arrafu 'ala al-kawakib wal-fada wa lam ya'rif khaliqaha. Mereka hanya mengenal tentang angkasa luar dan hal-hal tentang makhluk ini, tapi dia tidak mengenal siapa penciptanya. Walam ya'rif mal hikmah min khalqiha.
dan dia tidak mengetahui apa hikmah dari penciptaan itu semua. Lakinnal mu'min ya'rif khaliqah. Tetapi orang-orang yang beriman faham siapa penciptanya. Wa ya'riful hikmata min khalqiha. Dan mengetahui hikmah dari sang penciptanya. Fal mu'min huwal 'aqil. Maka orang beriman itulah orang yang berakal. Wal mu'min huwal mubsir wa man lam yu'min fahuwal a'ma. Dan orang yang beriman maka dia adalah orang yang memiliki pandangan dan penglihatan, yang tidak beriman dia buta hatinya. Wasma'u kalama rabbikum jalla jalaluh. Dengarlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian. Yaqulu afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Allah Ta'ala berfirman, apakah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sama seperti keadaannya, seperti orang yang buta hatinya? Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil pengertian dan peringatan adalah orang-orang yang memiliki akal. Faja'alakum mubsirin al-basar alladhi yanfa' fid dunya wal barzakh wa yaumal qiyamah. Allah telah memberikan, menjadikan kalian orang yang memiliki penglihatan, sehingga kalian memiliki penglihatan di dunia, di akhirat dan di hari kiamat dengan mata hati. Wa ja'alakum ta'qilun al-haqiqata wa asrar wahyihi subhanahu wa ta'ala. Kalian dijadikan orang-orang berakal sehingga kalian memahami hakikat dan memahami rahasia-rahasia daripada apa yang diturunkan. Bimahabbatihi a'taakum dzalik. Anugerah ini karena Allah cinta kepada kalian. Wa kaifa tuhibbu wa la tuhibbuna wa qad ahabbakum qabla an tuhibbuh. Bagaimana kalian tidak mencintai Allah padahal Allah lebih awal lagi mencintai kepada kalian? Walamma akramallahu subhanahu bil basari wa bihadzal aqli akhakum Mus'ab alladhi sami'tum haditha min Britania tawajjaha ila Allah bi an yasil hadzal aql wan nur wal basar ila qaumihi wa jama'atihi fi Britania wa ila al ardh sharqaha wa gharbaha. وكذلك يتمنى كل من عقل وابصر. Ketika Allah memberikan anugerah kepada saudara kita Ustaz Mus'ab yang tadi memberikan nasihat dari Britania, Allah memberikan anugerah kepada beliau akal, penglihatan batin dan cahaya keimanan, maka dia berharap agar akal, cahaya dari Allah dan keimanan ini diraih oleh semua orang yang ada di negeri beliau dan semua yang ada di negeri ini. وقد حضر معنا مجمعاً من المجامع التي تفرع عنها هذا المجمع في حضرموت وجاء وقت الدعاء والتضرع إلى الله فدعا الله بإسلام أبيه وأمه وأسرته وأكرم بذلك. Maka beliau Mus'ab telah datang ke Hadramaut, kemudian dia mengharapkan untuk doa dan tawajuh kepada Allah bagaimana supaya ayahnya, ibunya dan saudara-saudaranya mendapatkan daripada hidayah. Wa fi hadzal majma'i natawajjah li baqiyyati usrati wa a'dadan kabira fi baladi wa Eropa wa Amerika wa Rusia wa syarq wal gharb an yahdihum Allah lil haqq wa dinil huda. Beliau saudara Mus'ab ketika datang ke Hadramaut hadir di Jalsatul Itsnain, yang mana majlis ini, majlis Rasulullah, adalah bagian cabang daripada Jalsatul Itsnain yang ada di Hadramaut. Di majlis itu beliau berdoa agar Allah memberikan hidayat kepada ibu bapaknya dan keluarganya dengan Islam dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang di majlis ini berdoa kepada Allah Taala agar Allah memberikan hidayat Islam kepada semua orang yang ada di barat, yang ada di timur, yang ada di seluruh penjuru dunia. Allahumma ansyur dinal haqqi wal huda fi syarq al-ardi wa magharibiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong daripada agama yang membawa petunjuk dan kebenaran ini di belahan barat dan belahan timur. Wa kana min madahirin ni'mati min Allah 'alaikum an a'ada iqamata hadha al-mahfal fi hadha al-buq'a wal majma' alladhi takunu fihi al-majami' al-kabira. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah Ta'ala kepada kalian, Allah Ta'ala kembalikan perkumpulan kita hingga kita dapat berkumpul di lapangan ini. Wa kana hadha min taufiqillahi tabarak wa ta'ala li hadha al-muhafiz Baswedan. Karena ini sebab adalah taufik yang Allah berikan kepada Gubernur Anies Baswedan sehingga kita bisa kutum sini. Sallahu yanfa'uhu bidzalika wa yu'idu 'alaihi 'awa'idal khair. Semoga Allah Taala memberikan manfaat kepada beliau dengan hal ini dan Allah Subhanahu wa taala berikan beragam kebaikan kepada kita semua. Li'anna kullu man khadama ad-dina 'ada al-khairu ilayhi wa 'ada al-fadlu ilayhi min hadha ad-din.
Siapa yang menolong agama dan berkhidmat kepada agama ini, maka dia sendiri yang akan mendapatkan daripada manfaat untuk dirinya sendiri, dan dia akan mendapatkan manfaat daripada agama itu. Wa madza istafada man mana'a qiyama mithl hadzal mahfal fi mithl hadzal makan burhatan min az-zaman. Dan tidaklah ada orang yang mendapatkan keuntungan dengan mencegah perkumpulan yang semacam ini di tempat ini, melainkan keuntungan yang dia dapat hanya sesaat saja. زمان كل واحد منهم يفنى وينتهي ولكن زمان دين الله باق الى الابد. Satu masa yang diinginkan kepada selain Allah maka itu akan hilang dan itu akan habis terbatas waktunya, tapi satu zaman yang diinginkan untuk Allah Subhanahu wa taala maka dia akan kekal abadi. ولكننا نقول لهم انه دين المحبه. Namun kami katakan kepada mereka ini adalah agama cinta. فَنَتَمَنَّ لَهُمُ الْهِدَايَةَ وَالْرُّجُوعَ إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ. Maka kita menginginkan bagaimana mereka mendapatkan hidayah dan kembali kepada jalan yang benar dan jalan yang lurus. وصاحب الرسالة يدعو اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. Sang pembawa risalah Nabi Muhammad beliau berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayat kepada kaumku sebab mereka tidak mengetahui. وهكذا كل من أراد أن يخضع هذا الدين أو يذله فيكون هو الذي يذل لا دين الله. Demikianlah siapa saja yang menginginkan untuk menghancurkan agama ini atau mengganggu daripada agama ini, menghinakan ini, maka dialah yang justru akan hancur, dialah yang justru akan hina sebab keadaan yang seperti itu. Fa in sabaqa lahu min Allah rahmat taba wa anaba wa raja' wa in mata ala mu'adati ad-din udhiqa al-'adzab al-muhin. Apabila Allah mentakdirkan untuk orang tersebut untuk rahmat dan kasih sayangnya, maka dia akan kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala orang yang jauh tersebut meninggal dunia dalam keadaan jauh dari Allah dan tidak kembali, maka dia akan mencicipi azab yang pedih dan menjadi orang yang sial. Nas'alullaha an yuhyiyana wa yumitana ala mahabbati wa ta'zimi dinih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mematikan kita dalam kecintaan kita kepada agamanya. يا أيها المجتمعون على المحبة. Wahai kalian orang-orang yang berkumpul dalam cinta. والمنتسبون لسيد الأحبة. Dan kalian telah bernisbahkan nyambung kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لما استشارنا السيد منذر عليه رحمة الله أن يسمي المجلس مجلس رسول الله قلنا أذن لك بذلك لأنه منتسب إليه في محبته واتباع سنته ونصرة شريعته. Dahulu waktu Al-Habib Munzir meminta izin dan minta isyarat petunjuk kepada Al-Habib Umar untuk menamakan majlis ini sebagai majlis Rasulullah, maka saya izinkan kepada beliau sebab dia menisbahkan, menyandarkan majlis ini kepada sahibur risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fa kullu ma uqima ala sunnatihi wa mahabbatihi fa huwa min majalisihi. Maka apa saja yang ditegakkan di dalam satu majlis untuk mencintainya dan juga melaksanakan sunnahnya, maka itu bagian daripada majlisnya. Kaifa wa ilahuhu alladhi arsalahu yaqulu fil hadits al-qudsi ana jalisu man dzakarani. Bagaimana tidak, sedangkan Allah yang mengutus Nabi Muhammad dahulu, Allah Ta'ala bagaimana menyatakan aku adalah teman duduk bagi setiap orang yang berzikir kepadaku. Wa nadana biqawlihi fadhkuruni adhkurkum. Allah berfirman dan memanggil kita, siapa di antara kalian yang mengingati aku, maka aku akan mengingati kalian. Innal azim lam yajma'kum 'ala al-mahabbati wat-ta'zimi illa li'amrin 'azim. Sesungguhnya Allah yang Maha Agung tidak mengumpulkan kalian di dalam kecintaan ini melainkan untuk sebuah perkara yang agung. Wa huwa alladhi la yata'azamuhu syai. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengagungkan segala apa saja. فكل مطلب عظيم طلب منه فهو عليه يسير. Tidak ada yang agung bagi dan sulit bagi Allah Ta'ala, bahkan permintaan dan hajat yang besar di mata Allah kecil dan mudah. وعندنا من الله وعد على رسان رسوله صلى الله عليه وسلم للمجتمعين على ذكر الله إذا أرادوا وجهه الكريم. Kita telah mendapatkan janji dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk untuk menginginkan daripada wajah Allah Subhanahu wa taala.
Wa min talabina lillahi tabaraka wa ta'ala fi hadzal majma' an yuhaqqiqa lana ma wa'ada 'ala lisani rasulih. Di antara yang kami minta di dalam perkumpulan ini agar Allah Ta'ala wujudkan apa yang Allah Ta'ala janjikan bagi mereka yang berkumpul di tempat ini melalui lisan Nabi Muhammad. Jaa fil hadithi bis sanad as-sahih 'an nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah datang dalam hadis yang sahih bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhah illa munadahum munadin min as-samaa. Tidaklah berkumpul sekelompok kaum berzikir kepada Allah semata-mata untuk mencari ridha-Nya Allah, melainkan di majlis mereka dikumandangkan panggilan yang berbunyi dari langit, anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Berdirilah kalian dan kalian akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kalian, dan dosa-dosa kalian akan digantikan menjadi amal kebaikan kalian. Anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangunlah kalian dari majlis ini dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampunkan oleh Allah Ta'ala dan kesalahan dirubah menjadi pahala. Ya Rabbi haqqiq lana dhalik. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Kau janjikan kepada kami. Wa anjiz lana wa'daka 'ala lisani rasulik. Dan wujudkan apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui lisan Nabi Muhammad. Fi sahaifina dhunubun katsira sagair wa kabair. Ya Allah, dalam catatan kami dosa yang besar, baik dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang agung. Wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Dan tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali hanya Engkau. Wa qad ghadhafta fi qulubina tama'a wa raja'ana fi maghfiratik. Dan Kau telah tanamkan dalam hati kami bahwa kami menginginkan daripada maghfirah-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah. Wa hadhara al-jam'u yastaghfiruka wa yarju karamak. Inilah terjadi perkumpulan ini, kami hadir semata-mata memohon ampunan-Mu dan mengemis kepada anugerah-Mu. Fa akrimna ya Karim. Ya Allah, berikanlah apa kepada kami ya Allah. Warhamna ya Rahim. Rahmatilah dan sayangilah kami wahai yang Maha Penyayang. Waghfir lana dzambal 'adzim. Ampunilah dosa-dosa kami yang agung. Fa innahu la yaghfiru dzambal 'adzima illa al-'adzim. Sebab tidak ada yang dapat mengampunkan dosa besar kecuali Allah yang Maha Besar. Wa idza akramana Allah bi injazi hadzal faqad tala'a 'alaina najmus sa'd. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kepada kita janji pengampunan ini, betul-betul kita akan naik kepada hal-hal yang derajat yang tinggi. Fa inna man ghufira lahu wa buddilat sayyi'atuhu hasanat yasfu haluhu ma'a 'alimil khafiyat. Sebab barang siapa yang telah diampunkan dosanya dan kesalahannya dirubah menjadi pahala, maka dia akan memiliki saat-saat yang indah, keadaannya makin indah hubungannya antara dia dengan Allah. Wa yastaqimu 'ala sadidil aqwali wa hamidil af'ali wa mahmudis sifat. Maka orang tersebut akan istiqamah di dalam mengucapkan ucapan yang baik, kemudian perbuatan-perbuatan yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Wa ya'udul atharu 'ala ahlihi wa auladihi wa usratihi wa dzurriyyat. Dan pengaruh itu semua akan nampak pada dirinya, keluarganya, anaknya, istrinya dan keturunannya. Wa bidzalikum tandafi'ul balaya al-muhilat. Dan dengan demikian itulah akan terangkat dengan sebab kalian balaya dan semua musibah-musibah yang datang. Wal masaibil azimat. Dan musibah-musibah yang besar akan tersingkap. Fa innal ladzi yaqdiru ala daf'iha bari'ul ardhin was samawat. Karena yang akan bisa menolak dan mensingkap daripada balaya itu adalah pemilik daripada langit dan bumi. Hal 'ala dhahril ardi dawlah tastati'u man'al ardi min az-zalzalah. Apakah ada di muka bumi ini satu negara yang bisa mencegah bumi dari gempa? Hal min hadarah tamna'ul ardh an tatazalzal? Apakah ada kemodernan yang mampu untuk bisa mencegah adanya gempa bumi di bumi ini? Hal min teknologi tamna'ul ardh an tatazalzal? Apakah ada teknologi yang bisa mencegah gempa? إذا جاءت في مكان التكنولوجيا فسدت وفسد أهلها في لحظات. Bahkan apabila datang, bahkan di tempatnya pusat orang-orang yang memiliki teknologi, maka akan hancur kesemuanya hanya dalam beberapa menit saja. سبحان رب الأرض والسماء. Maha suci Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. سبحان من هو القادر ومن سواه عاجز. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana beliau Allah adalah mampu dan yang lainnya adalah lemah. يغتر الناس بما يؤتون من قوة محدودة محصورة قابلة للذهاب والزوال.
Banyak orang-orang tertipu akibat dia dipinjamkan sedikit kekuatan, kemampuan yang sewaktu-waktu bisa punah dan bisa hilang. وَيَنْسَوْنَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْقُوَّةِ لِلْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ. Mereka lalai bahwa sesungguhnya yang memiliki kekuatan yang agung sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. وَالْمُغْتَرُّ بِالْقُوَّةِ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَمُضْغَةٌ وَعَلَقَةٌ وَمُضْغَةٌ. Orang yang gurur dan tertipu dengan kekuatan yang dia punya, dia tak sadar bahwasanya dia awalnya tercipta dari sebuah cairan mani. Wa akhiruhu jifa gadira. Dan akhir daripada hidupnya dia akan menjadi bangkai. Wa huwa fi waqti isti'malihi lil quwa law tumisa basaru aw akhfaga qalbu aw daraba lahu 'irqun yuj'u batala isti'maluhu lil quwa. Dan dia tatkala menggunakan kekuatan yang dipinjamkan tersebut, seandainya saat itu jantungnya ada masalah ataupun ada syarafnya yang putus, maka saat itu juga hilang kekuatan yang dia punya. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Orang-orang yang zalim ketika dia melihat azab, maka dialah faham bahwa sesungguhnya yang memiliki kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sadaqtum fil wajha fi hadha al majma' faqad tawajjahtum ila al qawi fama kana lid du'afa an yaghlibukum waqad tawajjahtum ila al qawi. Kalau kalian telah benar memiliki kesungguhan di dalam arah kalian, maka kalian telah mendekat kepada Allah yang Maha Kuat Jalla Jalaluhu. Fa nas'alullaha al qawi an yadfa'a al zalazil an ardi Indonesia. Kita mohon kepada Allah yang Maha Kuat, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat semua gempa bumi di bumi Indonesia. وأن يرزقنا الاعتبار والادكار. Dan semoga Allah Taala menganugerahkan kepada kita tafakkur dan pemikiran. فما يظهر مثل هذا إلا بعد انتشار معاصم من الكبائر يتجاهر بها. Tidaklah akan datang gempa di satu negeri kecuali karena adanya maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. كأمثال الميسر والدعارة. Seperti daripada minum-minuman keras ataupun juga pelacuran dan semacamnya. Wal ma'siyatu idza umilat khufyah lam tadhur illa fa'ilaha. Apabila maksiat itu dilakukan secara sembunyi, maka orang yang bermaksiat itu yang akan kena dengan sendirinya. Fa idza tujuhira biha wa lam tunkar amma dararuha kull man lam yunkar. Namun maksiat apabila dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada yang mengingkari kemaksiatan tersebut, maka bahaya akan mengenai orang-orang yang maksiat dan orang-orang yang tidak mengingkari. Thumma yakunu fiha tadhkiratun lil ibadi liyarji'u. Dan ini merupakan peringatan dari untuk hamba-hamba Allah agar mereka bertobat dan kembali. Qala ta'ala walanudziqannahum min al'adzabil adna dun al'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah Ta'ala berfirman akan kami cicipkan kepada mereka azab yang kecil, yang ringan, bukan azab yang besar, tujuannya agar mereka dapat balik dan kembali ke jalan Allah. Qala ta'ala walaula idz ja'ahum ba'suna tadarru. Dan apabila datang kepada kami azab, barulah mereka kembali dan meminta kepada kami. Wa nahnu natadarra ila Allah an yarhamana wa jami' ahli Indonesia khassa wal muslimin amma. Dan kami mengemis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala bimbing kita untuk kembali kepada Allah Taala, dan Allah Taala jaga kita dan seluruh penghuni Indonesia dari keburukan. Nastaghfiruka lana wa lil mu'minin. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang-orang beriman. Wa nu'minu annakal qawiyyul matin. Dan kami semua beriman bahwasanya Engkau Maha Kuat, Maha Hebat. Wa annahu la taqata li ahadin bi'adzabik. Kami semuanya tidak mampu ya Allah terhadap azab yang Kau turunkan. Wa nastarhimuka wa nasta'tifuka. Dan kami mengemis rahmat dan kasih sayang-Mu. Wa nashhadu 'azamataka wa nashhadu ضعفana wa ajzana. Dan kami bersaksi atas kekuatan dan keagungan-Mu, dan kami bersaksi atas kelemahan dan keburukan kami. Wa nas'aluka an taghfira lana wa tarhamana. Dan kami meminta agar Engkau memberikan ampunan kepada kami dan sayangilah kami. Wa an tarzuqana al-iddikara wal-i'tibar. Dan berikan kami rezeki ya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil peringatan dan bisa mendapatkan daripada petunjuk dari ini. Fa inna haula al-mutadarri'in 'inda al-basa yarhamuhum Allah wa yarham bihim 'ibada. Sebab orang-orang yang berdoa munajat kepada Allah saat ditimpa kesulitan, Allah akan merahmati mereka dan merahmati orang-orang yang ditimpa kesulitan. Walakin man lam yastafid min hadhihi at-tadhkirat wa hadhihi al-ayat
futiha alaihi babu bala'in min naw'in akhar hatta yakun masiruhu al'adhab al'akbar wan nadamah ad'aimah. Dan siapa yang tidak bisa mengambilkan peringatan dan pelajaran dengan adanya musibah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan musibah yang lain dan akhirnya akan mendapatkan musibah yang lebih dahsyat ketika nanti dia mati di akhirat. Qala ta'ala 'an haula alladziina laa ya'tabiruuna wa laa yatadzakkaruun. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dan tidak ingat kepada Allah. Walakin gasat qulubuhum. Akan tetapi hati mereka telah beku. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Sesungguhnya syaitan menghiasi bagi mereka amalan dan perbuatan keburukan mereka. Fama naw'ul bala'i tsani. Maka apakah daripada musibah yang lainnya? Falamma nasu ma dzukru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Ketika mereka lupa akan peringatan yang diberikan kepada mereka, maka kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Ibtulu bi taysiri asbabin zahiriyya wa madda katsira. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dan kemewahan dan segala satu kebendaan yang banyak. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Hingga ketika mereka bergembira akan apa yang telah mereka raih dan kumpulkan, kami ambil mereka sekejap mata hingga mereka semuanya binasa dalam sesaat. Faqti'a dabirul qaum alladziina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Dan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum-kaum yang zalim terhadap karena disebabkan daripada perbuatan mereka. Wa kam qad hasal min amthali dhalik fi syarq al-ardh wa gharbih. Berapa banyak kejadian yang serupa telah terjadi di penjuru dunia barat dan timur. Wal mu'tabiruna qalil. Tetapi orang-orang yang mengambil pelajaran hanya sedikit saja. Wal mughtaruna bi madhahiril madda katsir. Dan orang-orang yang tertipu dengan materi banyak. Wa yalhaqu yaqulu ala haula'il ghafilin al-musarrin ala takdzib ar-rusul. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang lalai terhadap peringatan-peringatan ini, mengatakan bahwa mereka telah aku berikan kepada mereka kebaikan dan memberikan kepada mereka anak-anak, dan mereka menganggap bahwa mereka dalam kebaikan, tidak sama sekali bahwa mereka semuanya akan mendapatkan daripada cobaan. Innama yakunul malu ni'ma liman ittaqallaha fihi wa akhadahu min hilli wa sarafahu fi mahalli. Sesungguhnya harta menjadi nikmat bagi seseorang apabila orang itu mengambil harta dari jalan yang halal dan dia gunakan untuk sebagaimana mestinya dalam kebahagiaan. Wa man wajada al-mala min ghairi hilla aw sarafahu fi ghairi ma yajuzu la falaysa al-mal ni'ma la wa innama huwa bala'un liyu'addiyahu ila bala'in akbar. Tetapi siapa yang mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal atau mendapatkan harta kemudian dia gunakan kepada hal-hal yang tidak halal, berarti dia akan membuka azab Allah Subhanahu wa taala yang lain yang akan ditimpakan padanya. Walaisal banuna ni'ma illa liman rabbahum wa rabathahum bi ilahihim alladhi khalaqahum. Anak dan keturunan adalah nikmat buat siapa? Buat orang-orang yang mendidik mereka dan mengarahkan mereka untuk mengabdi kepada Allah Sang Pencipta. Wa hayya'ahum liyakunu nafi'ina lin-nasi wa muslihina fi mujtama'atihim. Dan dipersiapkan anak-anak mereka agar mereka menjadi orang-orang yang manfaat di tengah-tengah masyarakat dan mendapatkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Wa man ruzigal aulad fa ahmalahum wa ahmal tarbiyatahum wa tasabbaba fi mashyihim wara'a as-su'i wal fasadi wadh-dharri bin-nas fa auladuhu nigma 'alayhi wa laysu bin'am. Barang siapa yang dikaruniakan anak-anak dan lantas dia menelantarkan mereka, tidak mendidik mereka, bahkan menjadi penyebab anak-anak tersebut terjeblos dalam kemaksiatan dan kelalaian, maka itu bukan nikmat tapi azab, siksa yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya. Qala ta'ala wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila salihan. Allah berfirman, bukanlah daripada harta benda kalian dan anak-anak kalian mendekatkan diri kalian kepada kami, tetapi siapa yang beriman kepada kami, Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman allati wasalatkum. Alhamdulillah atas nikmat iman yang telah sampai kepada kalian. Wa qad wasalatkum ala manhajin qawim. Telah datang kepada kalian sebuah kurikulum yang kokoh. Wa siratin mustaqim. Dan iman ini datang dengan jalan siratul mustaqim. Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Manhajul mahabbatus sahihah lillah.
yang merupakan metode mahabbah yang suci, yang tulus kepada Allah. Wa min ajlillahi ahabba wa anbiya'ahu wa malaikatahu ajma'in. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala lah akhirnya mereka mencintai Allah dan mencintai seluruh para nabi. Wa lam yufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan di dalam keimanan mereka tidak membeda-bedakan antara semua rasulnya. Allah semua iman dengan semua. Wa ahabbu al-mu'minina ajma'in. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mencintai kepada seluruh orang-orang yang beriman keseluruhannya. Wa khususan khassatuhum mithl as-sahaba wa ahli al-bait at-tahirin. Terutama mencintai orang-orang elit dari umat ini seperti sahabat dan ahli baitnya Nabi. Manhaj huda la ya'rifu sabba ahya wala amwat. Merupakan manhaj yang petunjuk tidak pernah dalam lisan mereka mencaci maki orang-orang yang hidup ataupun orang yang mati. Wa yahdhar min an yadhurra hayawanan fadlan an yadhurra insanan fadlan an yadhurra muslima. Metode hidayat yang dibawakan kepada kita tidak mengajarkan kepada kita untuk mengganggu hewan, apalagi mengganggu manusia, apalagi mengganggu manusia yang beriman. Kana min madhahibi ahli sunnati wal jamaah التي انتشرت في بلادكم مع الإيمان مذهب الإمام الشافعي أحمد بن إدريس في أحكام الشريعة. Bahwa apa yang telah datang kepada kalian, apa yang telah diajarkan daripada ahlu sunnah wal jamaah sampai kepada negeri kalian, apa yang telah diajarkan mazhab di dalam Imam Syafi'i. واعتقاد الصحابة والتابعين الذي حافظ عليه وعلى بيانه الإمام أبو الحسن الأشعري. Dan aqidah yang datang kepada kita adalah aqidah yang dianut oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Wa tazkiyah lin-nafs wa tathhir kama madha alayhi khiyar at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan wa abrazahu al-Junayd bin al-Junayd bin Muhammad sahib Baghdad. Bahwa hal-hal yang diajarkan ahlu sunnah wal jamaah yang berhubungan dengan tazkiyah kesucian jiwa, apa-apa yang telah diajarkan oleh para imam-imam yang terdahulu yang merupakan pemimpinnya adalah Imam al-Junayd al-Baghdadi. Yanfa'una wa la yadhurrun. Mereka semuanya memberi manfaat bukan mengganggu dan mencelakakan. Yujammi'una wa la yufarriqun. Mereka menyatukan dan tidak memecah belah. وَيُظْهِرُونَ جَمَالَ دِينِ اللَّهِ وَشَرِيعَتِهِ فِي مَا بِهِ يَتَعَامَلُونَ. Dan mereka menunjukkan keindahan agama Allah dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam cara mereka bergaul dan bermasyarakat. وَيَبْرُزُ نُورُ الْجَمَالِ الشَّرْعِي فِي مَا يَقُولُونَ وَيَفْعَلُونَ. Menampak dengan di tengah-tengah beliau tentang keindahan dan kebagusan daripada cahaya syariat, apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Tabbatallahu aqdamana ala dzalika at-tariqal qawim. Semoga Allah taala kokohkan langkah kaki kita di jalan yang lurus tersebut. Ala fahmadu rabbakumul azim. Maka hendaknya kalian memuji dan bersyukur kepada Allah yang agung. Wa'lamu annahu bid-du'ai wat-tadarru' wal-qiyam bil-iman wat-taqwa tandafi'ul balaya 'anil biladi wa tanzilul barakah. Ketahuilah dengan doa dan mengemis kepada Allah taala, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah taala akan ditolak dari negeri dan dari manusia segala macam mara bahaya dan musibah. Qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah berfirman, apabila satu kaum, satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu-pintu barakah. Fakunu 'anasir wa asbaban li fathil barakati minas sama'i wal ard. Jadilah kalian memiliki andil, unsur-unsur yang menjadi pembuka keberkahan dari langit dan bumi. Bitaqwiyatil iman wal qiyam bittaqwa. Dengan menguatkan iman dan kalian melaksanakan ketakwaan. Wa fawqahu wa'dun mimman la yukhlifu al-mi'ad. Dan di atas itu semua terdapat janji dari Allah yang tidak akan pernah ingkar janji. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Pasti kami akan bukakan barakah dari langit dan bumi. Ja'alakum Allahu asbaban lil khairi wa miftahan lil khair. Semoga Allah menjadikan kalian sebagai penyebab daripada terbukanya kebaikan dan kunci-kunci pembuka kebaikan. Wa ja'alakum Allahu maghaliqa lisyarr. Mudah-mudahan kalian dijadikan sebagai kunci-kunci penutup kejahatan. Fasduqu ma'a Allah. Bersungguh-sungguhlah kalian kedengan Allah. Wa nu an tattaquhu fi a'dha'ikum wal ajhizati allati tastamilunha. Hendaknya kalian berniat supaya kalian bertakwa kepada Allah dalam anggota tubuh kalian
dan alat-alat elektronik yang kalian pegang. Nas'alullah bil jam'i fi hadzal makan wal bug'a an yaltufa bi Indonesia fi ayyamiha al muqbila wa ma yajri fiha min intikhabat wa ghairiha yujannibuhum asy-syarr wadh-dharr wal fasad. Dan kami berdoa kepada Allah Ta'ala dengan berkat perkumpulan kita di saat ini di tempat ini agar Allah Ta'ala menjaga Indonesia dari segala keburukan di masa-masa mendatang, dijauhkan kita dari segala keburukan, dan juga di dalam pemilu yang akan datang kepada kita, semoga kita semuanya dijaga dari semua keburukan dan kejahatan. Wa nad'ul mu'minina ila an yatamassaku bihaqaiq imanihim. Kita doakan orang-orang yang beriman agar mereka betul-betul berpegang teguh dengan hakikatnya iman. Wal 'izza lillahi wa lirasuli wa lilmu'minin. Sebab sesungguhnya kemuliaan adalah milik Allah, milik Rasul-Nya dan diperuntukkan bagi mukminin. Wa an la yatasarrafu bidh-dharri wa la bil-idha. Dan tidak berbuat sesuatu perbuatan yang membahayakan ataupun menghinakan. Walakin yatuna al-buyuta min abwabiha. Tapi datangi tu rumah dari pintunya. Wa nad'u al-'uqala min ghairi al-mu'minin an isti'malahum lil-asalib as-sayyi'ah yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan kami nasihatkan kepada orang-orang yang berakal dari orang-orang yang non-muslim supaya mereka tidak menggunakan hal-hal yang akan bisa membahayakan daripada orang-orang yang lain. Wa naqulu lahum lan tajidu nidaman ta'ishuna fi dhilli wa kanafi ahsan lakum min al-islam. Sesungguhnya kejahatan yang dipakai sebagai metode oleh mereka itu justru membahayakan diri mereka sendiri dan mereka tidak akan menemukan aturan yang lebih baik daripada aturan Islam di dalam membawa kerukunan dan kebaikan. Fala tu'dhul muslimin wa la ta'arradu li dinihim fayu'udu dhurru 'alaykum. Maka wahai kamu sekalian, jangan sampai kalian mengganggu orang-orang Islam atau menggunakan hal-hal yang akan bisa mengganggu orang Islam, akhirnya akan berakibat buruk kepada kalian sendiri. Wanajma'u himmatana fi jam'ina. Dan mari kita padukan semangat kita di dalam perkumpulan kita. Wanatawajjah ila rabbina. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala. Alladhi akramana bil iman. Allah yang telah memuliakan kita dengan iman. Wa waffaqana lil ijtima'. Dan kita diberi taufik untuk berkumpul. Wa akramana bitawajjuh ilayh. Dan memuliakan kita untuk mendekat kepada Allah. Awwalul awwalin. Wahai zat yang maha awal dari yang awal. Allah yang maha kekal. Dzul quwwatil matin. Yang memiliki kekuatan yang kokoh. Rahimul masakin. Penyayang terhadap orang-orang yang dilanda kesusahan. Arhamur rahimin. Yang memberi rahmat daripada yang berrahmat. Alimus sirri wa akhfa. Allah yang maha mengetahui isi hati kita dan lebih dalam lagi. Man biyadi malakut kulli syai. Yang di tangannya segala kerajaan. Wa ilaihi yarji'u kullu syai. Dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Al-Qadirul Qawi. Yang memiliki kehendak dan kekuatan. Jalla jalaluhu wa ta'ala fi 'ulah. Allah yang maha hebat. Natawajjah ilaih. Kita meminta mohon kepada Allah. Nad'u. Kita berdoa. Nas'aluh. Mohon kepada Allah. Natulubuh. Dan kita meminta. Walana al-'izzu wa syaraf. Kita memiliki kemuliaan dan ketinggian. In imtaddat ayadi kathira ila ghairi fa nahnu namudduha ila wajhil karim. Sungguh kehormatan bagi kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ada tangan yang menengadah kepada selain Allah. Ya Rabbi inna quluban fil ardi mu'tamida ala ghairik wa qad akramtana bil i'timadi 'alayka falakal hamd. Ya Allah, banyak hati-hati di muka bumi ini mereka bersandar kepada selain Engkau ya Allah, namun alhamdulillah Kau telah berikan kepada kami petunjuk sehingga kami bersandar hanya kepada Engkau ya Allah. Kam sarafta min rijalin wa nisaa ila abwab ghairik ila abwab al-ahwa ila abwab shahawat ila abwab ba'dihim al-ba'd wa jama'ta haula ala babik. Ya Allah, berapa banyak Engkau kirim dari kaum laki-laki dan wanita ke pintu selain Engkau, ke pintu hawa nafsunya dan ke pintu yang tidak Engkau ridhai, dan inilah Engkau kumpulkan hamba-hambamu untuk mengemis dan menanti di pintu. Fakama awqaftana ala babik bikaramika faftah lana albab. Sebagaimana Engkau telah dirikan kami ya Allah di depan pintumu ya Allah, bukalah pintu daripada kemuliaanmu kepada kami ya Allah. Waj'al du'ana fi du'ail mustajab. Dan jadikan doa kami termasuk doa yang Engkau kabulkan. Ya Rabbana la dabqa khati'a wa la dhanfi sahifata hadin minna.
Ya Allah, janganlah sampai ada sisa daripada catatan keburukan dan dosa-dosa, semuanya Engkau hapuskan ya Allah. Minal kabair wala minas saghair. Dosa besar ataupun dosa kecil. Baddil dzunubana hasanat. Ya Allah, gantilah dosa-dosa kami menjadi kebaikan ya Allah. Baddil sayyiatina hasanat. Jadikan ganti kesalahan kami menjadi kebaikan. Tub alaina taubatan nasuha. Berikan kami taubat ya Allah, taubatan yang nasuha. Innaka takhtaru aqwaman linusratik wa nusrat Rasulik faj'alna minhum. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyeleksi dan memilih sekelompok kaum untuk membela-Mu dan membela Rasul-Mu, maka pilihlah kami. Rijalana wa nisana. Baik laki-laki ataupun perempuan kami ya Allah. Jama'atan al-an fi hadzal makan fi hadhihi al-laila fa hal tufarriq bainana yawm al-qiyamah? Ya Allah, Engkau kumpulkan kami di tempat ini dalam cinta kepada-Mu, apakah Engkau akan pisahkan kami satu sama lain di hari kiamat? Na'udzu biwajhik min nadamati yawm al-qiyamah. Kami berlindung ya Allah dengan wajah-Mu, kami akan mendapatkan daripada hal yang kami akan menyesal nanti di hari kiamat. Na'udzu biwajhik min khizyi yaumil qiyamah. Kami berlindung kepada-Mu dari kehinaan di hari kiamat. Na'udzu biwajhik min dhuhuril fadhaih yaumil qiyamah. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari tampaknya aib-aib kami nanti di hari kiamat. Na'udzu biwajhik min khiffatil mizan yaumil qiyamah. Kami berlindung kepada-Mu dari hancurnya catatan amal baik kami di timbangan esok hari kiamat. Fa fi zumrat rasulika jama'na. Ya Allah, dalam kelompok Rasul-Mu kami ya Allah, Engkau kumpulkan kami ya Allah. Ala haudhihil mawrud auridna. Dan di telaga Rasulullah sampaikan kami. Fi zumrat habibika jama'na. Ya Allah, dari kelompoknya Rasulullah kumpulkan kami ya Allah. Wa ala haudhihil mawrud auridna. Dan sampaikanlah kami ke telaga Rasulullah. Fi zumrat habibika fajma'na. Kumpulkan kami ya Allah dalam kelompoknya Rasulullah. Wa ala haudhihil mawrud fa auridna. Dan sampaikanlah kami ke telaga Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walyunadil jam'u rabbahum. Hendaknya semua yang berkumpul menyeru kepada Allah. Walyasalu ilahahum. Meminta kepada Tuhan kalian. Fatihul abwab. Allah sang pembuka pintu. Dzul ghaitsis sukub. Maka akan menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Wal judul munsab. Allah yang memiliki anugerah yang dituang. Rabbul arbab. Tuhan daripada segala Tuhan. Musabbibil asbab. Yang memudahkan segala sebab. Al karimul wahab. Yang maha dermawan dan sangat pemberi. Wa qulu jami'an. Dan serulah kalian bersama. Ya Allahu ya Allah. Ucapkanlah ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bisidqi tawajjahu ilaih. Dengan kesungguhan berdoalah kalian kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbil khudu'i tadhallalu bayna yadayhi. Dengan khusyuknya kalian merendahkan diri kalian di hadapan Allah. Yu'izzukum wa yaqbalukum. Niscaya Allah akan memuliakan kalian dan menerima kalian. Innahu yasma'ukum. Sesungguhnya Allah mendengar kalian. Wa lakum asy-syaraf fi tawajjuhi ilayh. Sungguh kehormatan bagi kalian karena kalian menyeru namanya. Innahu Allah ya ahbabana. Sesungguhnya dialah Allah yang kekasih kami. Ya akhwanana. Dialah Allah yang kalian panggil. Innahullah ya ashabana. Sesungguhnya dialah Allah wahai sahabat-sahabat kami. Innahun nadhir ilayna. Sesungguhnya Allah sedang menatap kita. Innahul muttali' alayna. Allah sedang melihat kita. Innahul ladzi biyadi amruna. Segala perkara kita di genggaman Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Aslih kull qalbin minna. Ya Allah, perbaikilah hati-hati kami semuanya ya Allah. Wala yansarif minna rajul wal amra illa waqad aslahta qalbah. Ya Allah, jangan pulangkan satu pun dari laki-laki atau perempuan yang hadir di majlis ini melainkan telah Engkau perbaiki hatinya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Mughal
قلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. Wahai zat yang telah membolak-balikkan hati, kuatkanlah, teguhkanlah hati kami dalam agama kau. Ya musarrif al-qulub al-absar, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang menggerakkan hati, arahkan hati kami di dalam mentaatimu. Ya Allah, 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 ya Allah. نستودعك الإيمان حتى تتوفانا عليه. Kami titipkan ya Allah iman kami kepada Engkau ya Allah sehingga Engkau matikan kami dalam keadaan iman. Farzuqna kamal husnil khatimah. Anugerahkan kepada kami semua kesempurnaan husnul khatimah. Farzuqna kamal husnil khatimah. Berikan kami kesempurnaan husnul khatimah. Farzuqna kamal husnil khatimah. Berikan kami husnul khatimah yang sempurna. La yaziq qalbun min hadhihi alqulub 'inda almaut. Janganlah ya Allah sampingkan hati kami, selewengkan hati ketika kami mati ya Allah. Tsabbitna bil qawli tsabit. Tetapkan hati kami dengan ucapan yang kokoh. Ya Allah, 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 ya وإذا وصل كل إلى قبره كل واحد منا فاجعله يلقى روضة من رياض الجنة. يا الله apabila telah datang pada kami masa kami berada di kubur ya Allah jadikan kubur kami sebagai taman-taman surga ya Allah. ولا تجعل قبر أحد منا حفرة من حفر النار. Jangan jadikan kubur satu pun dari kami sebagai lubang neraka. ننظر إلى قبور من مات من آبائنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا. Demikian juga kubur-kubur daripada ayah-ayah kami dan orang-orang yang menjadi saudara-saudara kami dan famili-famili kami. Jadikanlah riyadan min riyadil jannah. Jadikan kuburan mereka sebagai taman-taman surga. Ya Allah, 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 ya Allah. Man hadha alladhi tunadunah? Siapakah yang kalian panggil sekarang ini? Man huwa hadha alladhi tad'una? Siapa gerangan yang sedang kalian panggil namanya? Man hadha alladhi tas'aluna? Siapa yang kalian minta apa sekarang ini? Allah, 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 ta'ala fi 'ala. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. اصبب هواطل الرحمة على قبر عبدك منذر بن فؤاد المساواة. Ya Allah, tuangkanlah rahmatmu di atas pusara hambamu Munzir bin Fuad al-Musawa. Ya Allah. Wasurra qalbahu wa afrih ruhahu bima tajudu fi hadhihi al-majalis. Ya Allah, gembirakan hati beliau ya Allah dan beliau merasa bangga dengan adanya perkumpulan ini ya Allah. Dha'ifil barakah liwalidatihi wa akhihi Nabil wa ikhwanihim. Dan lipat gandakan keberkahanmu untuk ibunda beliau dan kakak beliau. Wa aghirra al-a'yun bi auladihi. Dan demikian juga mudah-mudahan putra-putranya menjadi penyejuk mata hatinya. Wabalighna fihim fawqa amalihi wa fawqa amalina. Dan sampaikanlah harapan kami lebih dari apa yang kami harapkan kepada mereka anak-anak tersebut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, irhamna sa'at al-'ard 'alayk. Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah pada saat seperti ini ya Allah. Wa tuf bina lahzat al-wuquf bayna yadayk. Ya Allah, saat kami harus berdiri di hadapan-Mu di padang mahsyar, berikan kelembutan-Mu. Tsabbit aqdamana 'ala as-sirat. Tetapkan kaki-kaki kami di atas sirat ya Allah. Wa ijma'na fi a'la al-jannah. Kumpulkanlah kami semua di surga-Mu yang tertinggi. Naj'al mustaqarrana firdausaka al-a'la. Jadikanlah tempat kami nanti ya Allah dalam surga Firdaus yang tinggi. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha Penyayang. Ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang Maha Penyayang. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. من يجدد عهدنا معه.
Mari kita perbaharui janji kesetiaan kita kepada Allah. Wa nujaddidu imanana bihi. Dan kita perbaharui iman kita kepada Allah. Fa naqulu fi tabi'iyyati an-nabiy Muhammad. Dan mari kita ucapkan sebagai bentuk ikutnya kita di belakang Nabi Muhammad. Wa fil iqtida'i bihi. Untuk menteladani beliau. Wa fi istirdha'i rabbina. Semata-mata untuk mencari ridha Tuhan kita. Naqulu jami'an. Ucapkan keseluruhannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Khairu ma qala nabiyuna Muhammad wan nabiyyun min qablihi. Sebaik-baiknya kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad dan para nabi-nabi sebelumnya. Fa naqulu jami'an wara'a. Ucapkanlah semuanya apa yang telah beliau telah ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qala ba'du as-sahaba man maddaha ta'dhiman ghafara Allah lahu 4000 dhanb. Dikatakan oleh sebagian para sahabat yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan dipanjangkan sebagai bentuk pengagungannya kepada Allah, Allah ampunkan bagi pengucap kalimat tersebut 4000 dosa. Wa qala nabiyyuna idza qalaha al-mu'min tadhhabu ila sahifati fatamhu kulla khati'a hatta tajida hasana fatajlis ila jambiha. Maka disebutkan sabda Nabi SAW, apabila seorang beriman mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ucapan tersebut akan sampai kepada catatan-catatan daripada amalnya, akan diampuni semua dosa-dosanya sampai masuk kepada catatan amal kebaikannya. Fa naqulu jami'an ta'dhiman wa mahabbatan wa khasyah. Maka marilah kita ucapkan kalimat ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan cinta kepada Allah dan karena takut kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا في كل لحظة أبدا عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته ومداد كلماته اللهم أحين عليها. Ya Allah, hidupkan kami atas kalimat alaih. Ini. Matikan kami dalam kalimat ini. Wab'athna alaih. Dan bangkitkan kami di hari kiamat atas indak kalimat min khawasi ahliha. Bajikanlah kami daripada kekhususan, keistimewaan dari ahli la ilaha illallah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wahai zat yang maha ampun. Wajzal khaira man takallamu fi hadhal majlis, wa man khadamu wa man qamu wa da'af lahum al khairat. Dan berikan balasan sebaik-baiknya kepada mereka yang turut andil di dalam memberikan penyampaian di majlis ini dan semua yang hadir dan punya andil, dan berikan kepada mereka anugerahmu yang luas. Wa arina wa asmi'na fi Indonesia khasah wa fil mu'minina amma ma tagarru bihi al-uyun wa yarda bihi al-aminul mamun. Ya Allah, tampakkan ya Allah kepada kami, khususnya kepada orang-orang Indonesia, apa-apa yang menjadikan kami senang dan menjadikan senangnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'al hadha al-'am al-40 ba'da al-400 wal-alif min hijratihi 'am farajin lil-muslimin. Dan jadikan tahun 1440 Hijriah ini adalah tahun pertolongan Allah bagi muslimin. Wa ghiyathin lil-mu'minin. Dan ditolongnya orang-orang yang beriman. Wa jam'in li syamlihim. Dan tahun yang mempersatukan semua umat Islam. Wadaf'an lil balaya anhum. Dan tahun yang mengangkatnya semua musibah dan bala. Barik lana fi khatimat syahr Muharram. Berikan keberkahan kepada kami di akhir bulan Muharram ini. Wabarik lana fi safar. Dan berikan kami berkah di bulan Safar. Wadha'ifil baraka fi syahri miladi nabiyyina Muhammad. Dan lipat gandakan keberkahanmu di bulan kelahiran Nabi Muhammad. Berikan kami ya Allah kemampuan untuk bisa menyambutnya dengan baik. Panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu. Berikanlah kepada kami catatan supaya kami bisa masuk daripada husnul khatimah yang sempurna. Biwajahat Nabi Muhammad. Dengan berkat Nabi Muhammad. Walmahbubina lak.
dan orang-orang yang mencintai kepada Engkau. Wa kitabikal karim. Dan dengan berkat Al-Qur'an. Wa asma'ik wa sifatik wa dzatik. Demikian juga berkat sifat-Mu ya Allah dan afal perbuatan-Mu dan zat-Mu ya Allah. Ya arhamar rahimin. Wahai yang Maha Penyayang. Wa bi sirri al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim.